Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Justina Jausa. Jangan lupa ya subscribe my channel. Hi guys, welcome to my channel. Don't forget subscribe my channel Justina Jausa. Hari ini saya akan memasak nasi uduk. Jadi nasi uduknya saya pakai rice cooker. Nasi uduk rice cooker. Jadi bahannya adalah ini. Beras saya pakai sebanyak 700 gram. Serai saya pakai 2 batang serai. Jeruk, daun jeruk saya pakai 3 lembar. Daun salam saya pakai 5 lembar ya. Daun salamnya saya pakai 5 lembar. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Bawang merah saya pakai 5 butir. Santannya saya pakai santan sasa. Ini sebanyak 200 ml. Air secukupnya. Jadi beras kita cuci ya sampai bersih. Gini ya. Ini hasilnya. Beras sudah dicuci. Terus kita masukkan. Kita masukkan bawang putih, bawang merahnya. Jadi kita masukkan bawang putih, bawang merahnya. Kita masukkan bawang putihnya dengan bawang merahnya sebanyak ini yang sudah di saya blender ya. Ini bawang putih, bawang merah, bawang putih 5 siung, bawang merah 5 butir. Masukkan. Terus kita masukkan daun salam 5 lembar. Ya. 5 lembar daun salam kita masukkan ya. Ini saya sudah cuci bersih. 3 lembar daun jeruk. Masukkan juga 2 batang serai. Dengan 1 sendok teh garam atau secukupnya. Garam. Itu kita masukkan santannya. Ini santan saya pakai sasa. Ini 200 ml. Kita masukkan ya, baru nanti kita kasih air. Baru kita aduk. Nanti kita aduk ya. Kita aduk. Kita masukkan air. Air secukupnya atau sebanyak 1 liter. Air kita masukkan secukupnya ya. Jadi rice cookernya sembarang aja. Ini saya pakai rice cooker Yongma. Jadi airnya secukupnya. Setelah itu nanti kita masukkan rice cookernya. Kita tunggu nanti dia sampai masak. Nanti kita masukkan dalam rice cooker. Ini rice cookernya kita masukkan. Jadi airnya secukupnya ya. Baru kita masak. Cukup. Baru kita nyalakan. Kita tunggu ya sampai dia turun ke hijau. Demikianlah hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.